berarti Jody Werman uh, bisa dibilang pemain uh, keempat dan mungkin terakhir untuk saat ini untuk seniornya untuk seniornya oke kalau Jody Wehrman-nya gagal juga pak siapa alternatif mungkin kita cukup tiga ini dulu okay. untuk menghadapi Piala Asia karena ngejarnya juga dokumennya ribet ya, ya? berat Berat ya berat nah kali tiga ya. ini kapan selesainya mungkin bisa dikasih tahu ada hang, ada kendala lagi ya banyak Buat kali kendala dunia <laughs> Jordi Ahmad Sandiwo sama Senpati nama ini apa kendalanya saya merasa sudah semua dokumen yang diminta dari awal sudah kita penuhi oke okay. tapi Terus. ada aja dokumen yang kurang dokumen apa tuh pak yang kurang Ya saya juga nggak tahu dokumen isinya pertukaran warga negara. Oke. Okay. Bagaimana kita tukar warga negara? Wong dia belum jadi warga negara kita. Ini <laughs> nah berarti kan ada aturan yang yang mislinding mis mispersepsi di situ. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Bingung sekarang gua mau bilang nama pemainnya juga gitu. <laughs> okay. Kan gua belum jadi warga negara kalian. Mm -hmm. Nah kalau kalian nanti tolak berarti gua nggak ada warga negara dong. <laughs> Nah, maksud saya kemarin saya bilang, boleh nggak selain ini susah gua dapatnya, harus berhubungan dengan negara lain. Mm. Ini di kita susulin aja nanti. Oh, dokumen ini, Kira -kira. karena dokumen yang pentingnya kan sini. Surat pernyataan setia kepada negara sudah ditandatangani oleh pemain. Iya. Sudah hafal Pancasila sudah? Sudah Pancasila dan Undang-Undang Dasar papinya sudah ditandatangani oleh pemain. Oke surat berminat untuk menjadi warga negara sudah ditandatangani oleh pemain kan itu intinya iya benar akte lahir sudah orang tuanya sudah ada semua jelas hmm. siapa turunannya sudah iya. semua gua mm. rasa yang yang bantu kita di pemerintah nggak suka timnas kali <lacht> <lacht> <toh> 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 tapi berapa lama pak prosesnya katanya kalau direka-reka ya dengan paling untuk karena itu dong paling cepat lima bulan Oke, okay, itu kemarin sudah ya, selesai, tapi ini kita kan kena ada di depan Piala Asia. Uh -uh. Itu agak berat kalau kita bicara lima bulan. Iya, yeah. karena begini kisnya: bukan, kan, bukan saya ingin paksa pemerintah ini mempercepatkan mereka, uh -uh. tapi ini kita berbicara sebagai penggemar timnas. Oke, okay, kebutuhannya. kebutuhan ya. timnas. Kenapa ini pemain kita ambil? Uh -huh. Kalau Sandy Walsh. Di bawah ada Elkan Bagot, mm. tambah Jordi Ahmad, tambah Sen Patinama. Ini tembok bos, benteng. Mm. Oke, okay. kelasnya kelas Eropa semua di bawah. Iya. Yeah. Maka bisa digeser Asnami ke depan sama yeah, uh, Aran, Arhan. Pratama Arhan ke depan atau gantian mm -hmm. tergantung lawan. Yang kita hadapin ke depan kan Kuwait, yeah, Jordan ya, Nepal. Betul. Kalau ini bagus dia bawah ngimbangin tinggi badan pemain Arab kan sama ini tingginya. Iya. Yeah. Salah satu jagoan Jordan bermain di Liga Belgia yes. dan dia mati kutu sama Jordi Amat. Iya. <laughs> yeah. Strikernya Jordan ketemu Jordi Amat selalu mati. <laughs> kan Jordi Amat? Iya yeah, back tengah. 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 Yeah. Nah karena kita ada yang kita kejar sampai 8 Juni maka oh, waktu kita okay. ini kan mepet banget. Yeah. Karena kita baru masukin kan Februari kemarin. Benar. Benar. Ininya lengkapnya. Lengkapnya. Nah kita kan nggak mau lama-lama. Saya mengharapkan April selesai. Mm -hmm. Begitu dia dapat paspor, maka kami akan lapor ke FIFA. Oke. Okay. Untuk pertukaran federasi. Jordi Amat dari pemain Spanyol menjadi pemain Indonesia. Iya. Yeah. Sandy Wall sama si Patinama dari pemain Belanda, Belanda. menjadi pemain Indonesia itu kan butuh waktu juga di FIFA bisa yeah. seminggu dua minggu setelah di approve oleh FIFA mm -hmm. baru pemain ini bisa membela timnas di Piala Asia ya 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 kan waktu mepet mm -hmm. nah maka saya bilang kemarin saya perlu kebijaksanaan dari pemerintah mm -hmm. saya mau Pak Jokowi ke turun tangan mm -hmm. kenapa Pak Jokowi juga penggemar timnas <laughs> yeah. ya kan Masuk gue, birokrasi ini kita permurah dikit, yeah. maksudnya kita susulin, kita lengkapin dokumennya mm. tapi nggak bisa sekaligus sekarang Karena kalau sekarang semuanya, mm. baru jadi mungkin setelah bulan Juni Oke, okay, netabene nah, sudah lewat masa kualifikasi lewat. Ini. nanti timnasnya kalah, salah PSSI ini pak PSSI lagi yang disalahin kan ini gue udah marah-marahin gue, masa gue dimarahin orang melulu gitu? <laughs> Karena jadi pengurus PSSI kan gue sekarang lagi cari muka supaya gue disayangin orang. Iya iya. Iya iya. Masa gue korban melulu? Jadi gue meminta kebijaksanaan mm -hmm. dari direktur Tata Negara Kemenhukam, please Pak, tolong ini mm -hmm. diturusin aja ke Seknek. Mm -hmm. Nanti dokumen yang kurang satu itu kita susulin. Oke. Okay. Iya kan? Iya. Yeah. Nah. Di Seknek pun tolong dituruskan ke DPR nanti kita susulin sebelum sumpah semua dokumen udah lengkap mm, okay. jangan ditunggu dulu dokumen ini nanti nggak sampai waktunya itu yeah, doang yeah. sih yang kita minta tapi pasti sebelum sumpah tuh bisa dapat ya pak masukku dari sana nggak dapat pun ini kan bukan dokumen kunci oh iya sih benar-benar nah setelah dia dapat kan baru dia tukar warga negara kan boleh juga iya <laughs> <Yeah. laughs> nah, kan benar. dia yakin oh gue udah dapat warga negara saya nah, <laughs> sekarang gua tukar Hmm. Karena sekarang kan dia kalau dia tukar, eh kalau dia Indonesia nggak mau gimana? <laughs> bener bener. Yeah. Iya. Bila, bila bisa bisa nanti si pemain ini nuntur kita, nuntut negara Indonesia, karena kita sudah mencabut hak dia. Iya. Jadi nggak nggak boleh salah juga. Oke. Okay. Harus kehatian. Oh itu ya pelik juga yang ngurusin pelik, ini. Pelik Tapi pelik. Tapi pengalaman kan? katanya dari beberapa teman-teman yang selama ini ngurus naturalisasi. Mm -hmm jarang ditanya dokumen ini. Wah, ini berarti baru pertama ini. Yes. Wah, ini nih jadi pertanyaan. Oke, oke, oke. Karena okay. memang begini, begini argumentasinya sebenarnya ya. Mungkin yang dulu tidak dipakai pasal 20. Oh, iya. Karena pemain yang pemain yang pernah tinggal di Indonesia, mm -hmm. Itu tidak harus berlaku pasal 20. Oh, iya, karena mereka di sana semua ya. Mereka di luar sana. Di luar semua pasal ya. 20 itu kan pemain yang berjasa Pernah berjasa, pernah berjasa untuk Indonesia atau negara butuh dia iya yeah. kalau ditanya berjasa kapan berjasa dia belum berjasa kok belum ya kan yeah. nah, itu terjadi argumen juga waktu yeah. saya bertemu dengan teman-teman dari Kemenhukam dan dan waktu meeting kameran uh. mereka belum berjasa apa dasarnya pak ada ataunya uh. atau negara butuh Tahu negara dia. membutuhkan dia uh. nah sekarang halnya negara butuh lewat timnas iya yeah. butuh Servisnya dia, butuh skillnya dia untuk membela timnas. Mm -hmm. Karena tanpa dia, kita menang lawan Malaysia. Yes. Kalau tujuannya hanya menang lawan Malaysia, nggak perlu gak kita perlu. naturalisasi. Yalah, kalau cuma level Asia Tenggara ngapain? Masih masih bisa bersaing kita. Bersaing sama siapa, bos? Mama Malaysia sama Brunei, oke. Okay. <laughs> ya, memang Thailand sama Vietnam memang sudah inilah. Udah apa? Dia keluar dari ASEAN? <laughs> Enggak. Maksudnya udah di Tenggara atas. <laughs> Artinya kita lawan Thailand hmm. juga berat. Berat memang. Thailand lima pemain. Yeah. Buat naturalisasi. Vietnam udah tiga Benar-benar. Ya kan? Jadi maksud saya, ayolah ini kita bicara merah putih. Mm -hmm. Kita tidak mau tahu Anda siapa, pangkat apa, suku apa. Kita nggak tahu. Kita bangsa Indonesia, merah putih ini kebanggaan kita. Mari sama-sama bantu gitu. Mm. Kalau ini sukses, kan kebanggaan di kita. Ya. Yeah. Garuda di dadaku. <laughs> ya kan? Yeah, yeah. Nah, kalau tidak, ah gua nggak tahu nanti siapa yang kena nih. <laughs> kalau sampai ini gagal sampai Piala Asia nanti ya, nggak bisa main di Piala Asia ya. Oke, yang yang yang, penting udah didegaskan sama Pak tadi dari PSSI-nya sudah berusaha semaksimal mungkin melengkapi dokumen yeah, yang saya, diperlukan. Saya, menjaga, saya mengawal. Saya nggak mau melanggar aturan. Mm -hmm. Semua kita ikutin. Okay. Tapi saya minta kebijaksanaan lah. Mm -hmm. Karena ada yang kita mau di bulan Juni ini. Ya, karena ini kalau bulan Juni ini enggak juga kita bisa hadirkan mereka, pasti marah orang. Iya sih. Ya ya benar-benar. Ya, Nunggunya lama lagi ya. Iya. Ya. Nah, Pak, ini senior. Uh, di level juniornya sampai sejauh mana nih katanya mau ada proses naturalisasi juga, mau coba lagi bawa pemain-pemain keturunan ke sini untuk junior, tapi uh, juniornya batasan umurnya apakah khusus untuk Piala Dunia U20 nanti aja? atau sampai ke level yang paling bawah u16 nanti pak tidak kita hanya berbicara kemarin awalnya senior aja oke okay. tapi karena kita jadi tuan rumah mm -hmm. dan punya sejarah waktu kita menjadi salah satu peserta di piala dunia junior zamannya mm -hmm. maradona mm -hmm. uh, itu zamannya bambang durniansyah iya ya, betul di jepang waktu ya. itu 7-0, bos enam mm -hmm. kosong okay. kan ngilu bos mm -hmm. hati kita ngilu kalau kalau kita tuan rumah atau kalah kita segitu mm -hmm. kemarinnya tim wanita kan yeah, kalah, kalah, di... kalah telak sama Australia orang, di piala orang, gak, wanita. Mau, orang gak mau orang nggak mau tahu yeah. dia nggak mau tahu prosesnya kenapa itu harus kalah telak <laughs> kompetisi nggak ada ya. Ya. dia nggak mau tahu yeah. kenapa harus kalah segitu mm -hmm. nah mengingat hal ini tentu Pak Presiden juga nggak mau lah sebagai tuan rumah jangan jangan malu-malu kali lah iya yeah. nah akhirnya kita di internal ketum esko waktu diusulkan oleh sty mm -hmm. uh, nambah tiga pemain oke okay. untuk u 20 oh tiga pemain ya ya untuk u 20 tidak okay. ada junior lain oh, oke okay. jadi kalau ditotalin cuma tujuh empat untuk senior tiga untuk u 20 oke okay. yang u 20 pun itu umurnya 18 semua umurnya 18 semua ya. oh, oke okay. yang diincir itu ada satu di depan di tengah sama belakang Hmm, asalnya pak? Asalnya dari Belanda semua. Enggak maksudku uh, Belanda kah atau memang? Karena belum jadi kan gue gak bisa ngomong. <laughs> Kali ada bocoran siapa yang sedang dideketin nih? Karena kabarnya kan bapak pengen ke Belanda nih nanti April. Iya. pulang gue Belanda lo interview lagi. Siap. <laughs> <laughs> ya ada update nya ya. <laughs> gue nggak berani melangkahin. Mm -hmm. Tau-tau gue ke Belanda dia nggak mau Bos. Oh iya. Gue pernah dimarahin sama netizen. Mm -hmm kok belum jadi udah sebut-sebut nama dia oh, kasus iya. Tijani. Iya, iya, ya, ya, ya Jadi gue nggak mau lagi sebut sekarang kalau mau lu bunuh pun gue nggak mau sebut. Iya iya iya. Lu bunuh paling gue mati di tempat. <laughs> dia omongin mana bos umur umur kita nggak bisa jujur. <laughs> jahat ya? Hah? Jahat ya? <laughs> nggak jahat, jahat mereka. <laughs> tapi lebih kejam daripada <laughs> buktiri, <laughs> <laughs> lebih kejam daripada Iya iya iya. Berarti tiga pemain ya pak ya? ya. Yeah. U18 levelnya mainnya di Eropa. Ya. Yeah. Oke, oke, oke. Itu posisinya striker tengah dan belakang. Belakang. Kebutuhannya sampai seperti itu sudah di dipetakan sama ST ya, Pak. Tanya dia. Oh, oke. Okay. Tapi kalau tanya dia ada penerjemah. <laughs> eh iya. Nanti, <laughs> beda persepsi lagi. <laughs> tapi apa namanya? Uh, targetnya Tiga pemain ini rampung kapan? Gini. Gua kan nggak ada pengalaman tentang naturalisasi ini. Mm -mm. Jadi kalau hari ini gue mengeluh kok birokrasi banget. Mm -mm. Kalau ini selesai, gue ngadapin yang tiga ini mm -mm. jauh lebih mudah. Oh ya, yeah. yeah, yeah, begitu yeah. dia bilang oke, okay. lalu teken langsung mm -hmm. di bawah materai. <laughs> Orang Eropa nggak ada materai bos? Iya sih benar, benar. Memang Belanda yang ngajarin kita materai, <laughs> <laughs> ya kan? Kita benar, masih benar. aja pakai udah 75 tahun merdeka. <laughs> Iya, <laughs> iya, 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 ya. Jadi di pertegas tadi juga selain itu sudah tidak ada duit untuk naturalisasi ini, not ya. Ada duit. Ada untuk duit untuk agen, ya? ya untuk agen. No for free ya. Iya betul. Hmm. Gue ya. kemarin aja pakai bensin bos. Betul 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 betul. Jadi kalau ada, ada, ada orang berpikir agen itu bisnis, <laughs> ya. bentar lagi bulan suci Ramadan, jadi dia taubat aja di sini. Oke oke. Nah Pak melihat. Ada pro kontra juga ya, pandangan Pak Hasan ini terhadap karena ini pelatih-pelatih juga kan pada bersuara lah, pelatih lokal karena mereka pasti khawatir dengan pemain-pemain muda. Katanya, pemain-pemain muda ini nanti jadi motivasinya malah jadi drop karena wah jatah gua yang kayak gini aja udah sulit untuk masuk ke timnas, tim utama, apalagi kalau ada pemain-pemain keturunan itu gitu. Nah percuma dong kita nggak ada kompetisi ada ada kompetisi kalaupun ada kompetisi gitu misalnya sekarang kan kompetisinya masih belum teratur lah oke. untuk level usia muda ini gimana hmm. pak pendapatnya? Gua minum dulu boleh? Boleh silahkan pak ini kayaknya berat ini mesti minum dulu <laughs> berat, <kenapa>? berat ini. <laughs> pertanyaan lu sekarang mm. persis kayak pertanyaan lu pertama eh yeah. dunia berubah lu mm -hmm. lu hidup sekarang di globalisasi it's the global oke okay. tidak ada border lagi Hmm. Ya? Bangsa Indonesia terkenal merdekanya dengan bambu runcing, bos. Oke. Okay. Artinya perjuangan. Mm -hmm. Perjuangan itu sudah diperlihatkan oleh father kita, Bung Tomo, Soekarno, Bung Hatta dan teman-teman. Mm -hmm. Kita bukan bangsa tem mental tempe. <tuh> Jadi yang anda tadi tanya, yang dikhawatirkan oleh pelatih pelatih kita, yang mental tempe. Hmm. Yang gak ada punya sifat Berjuang, bersaing yeah. Dengan datang pemain dari Eropa ini Lu bersaing dong mm -hmm. Masa yeah. gak bisa? Bisa Justru harus memacu mereka harus memacu. Semangat 45 kita pakai yeah. Usir lagi nih Belanda Lewat bambu runcing, yeah, yeah. bisa nggak ya mereka pakai senapan m 16 enggak apa, apa Kan kita banyak orang ya, yeah. mati satu, tumbuh seribu. Betul. Saya berpikir, sifat orang Indonesia, sifat pejuang mm -hmm. itu sifat nenek moyang kita, bertarung di laut, mm -hmm. terkenal itu pejuang. Jadi, termasuk pemain kita, kalau dikasih tantangan, pasti dia berjuang. Itu sifat murni manusia. Mm. Yeah, yeah, yeah. Jangan khawatir, kalau pemain kita bisa ngimbangin pemain Eropa, pemain Eropa nggak dipakai, pasti nomor satu pemain kita. Mm -hmm. Sampai dia bisa ngimbangin gaya main Eropa. Mm. Oh berat bos, ya lo latih dong yang bener. <laughs> Jangan manja juga, yeah. anak manja nggak sukses. Benar. Yang sukses tuh orang yang struggle. Mm. Itu aja, saya bilang. Saya, saya hidup dalam filosofi aja. Oke. Okay. Saya kelas 2 SMP, udah nggak ada dua orang tua. Kalau saya anak manja, selesai bos. Yeah. Tapi saya harus lawan hidup itu. Mm -hmm. Hari ini saya masih bisa bicara di sini. Yeah. Saya masih bisa pakai topi yang gila gitu. Iya, 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 iya. Saya lempar itu aja. Oke. Okay. Bangsa Indonesia bukan bangsa manja. oke? Okay. Bukan bangsa yang harus dikasih uh, kayak anak bayi. No, okay. Kita bangsa fighting. Fight. Maka kita merdeka. Mm -hmm. Kita bukan, kemerdekaan kita bukan dikasih. Kita lawan. Itu Jum. udah sifat asli bangsa kita. Okay. Kenapa nggak mm -hmm. kita lawan? Lewat. Gaya pemain itu lawan. Lewat skillnya. nya Iya, mm -hmm. yeah, benar-benar. Kayak Bung Tomo gue ngomongnya. itu naturalisasi kan? setuju gak dulu lo? Ya setuju lah, kalau misalnya itu mas setuju kok. Kan gue butuh paham gue butuh teman. iya, kita jadi teman Pak Asani dulu lah sekarang, biar desain netizen. Tapi Pak. nomor maksud gue pelatih gak perlu kuat ya. Karena nanti otomatis berubah ini. Pasti itu kan apa namanya membawa dampak attitude juga nanti ke pemain ya, juga ya dampaknya juga kita harapkan juga harusnya positif ya, ya. melihat ini gitu Betul. untuk persaingan karena ya dunia profesional pastinya. Itu resiko itu. begitu resiko. dia masuk ke profesional yes. karena gini saya perhatikan dulu zaman kayak kayak seseorang pengamat itu mengatakan nggak hmm. boleh ada pakai agent segala macam dia kan masih berpikir tahun 75 70an hmm. pemain-pemain yang ada di PSMS di Persija nggak nuntut dari profesional. Mm -hmm. nuntut bekerja di kantor pemda mm -hmm. hari ini berubah <laughs> semua orang adalah profesional dibayar menjadi profesi ya yeah. nah kalau menjadi profesional mm -hmm. persaingannya ketat profesional itu kan kalau dalam genre sepak bola sport kayak pemain film yeah, pemain yeah. sinetron penyanyi pemain atlet itu mirip itu. Mm -hmm. Umurnya pendek. Mm -hmm. Dalam berkarir. Nah, kalau saingannya banyak, tapi dia harus juara. Bagaimana? Iya. Yeah. Yeah. Nah, kalau kan nggak mungkin Raffi Ahmad bisa langsung hebat hari ini kan? Iya. Yeah. Perjuangan yeah. kan? Yeah. Maka dia bisa beli ran kan? <laughs> Celegon lah, Celegon. <laughs> iya, yeah, betul Celegon dibeli. Iya. Yeah. Nah, Pak, mumpung Bapak ada di sini nih, saya agak beralih dikit nih soal wasit wakil ketua komite wasit ya. wasit sedang jadi sorotan evaluasi seperti apa di komite bapak selama namanya? ada pssi wasit selalu sorotan <laughs> pertanyaannya apa uh -uh. sekarang jadi sorotan wasit evaluasinya seperti apa setelah kejadian kemarin dan menatap nanti ini fase-fase akhir kompetisi semuanya ini krusial banget uh, gimana menjaga kan? Biar tetap, satu game lagi kan? ya tetap liga 3 Liga 3 kan udah aman. Ya, Delapan nya udah masuk Ya, delapan sudah masuk Liga 2 ya, gitu ya. Berarti uh, intrik intrik itu bisa jadi ya. berkurang gitulah ya, menurut ya. pasannya ya. Ya, ya, <laughs> ya, 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 ya. <laughs> Nah, ini karena kan <coughs> hanya 4 tim yang masuk semifinal. Yes, 4 tim masuk semifinal, udah masa-masa akhir, tapi untuk evaluasi musim depan lah Pak ini. Ya, ya, jadi ya. pelajaran lah ini yang terjadi di Liga 3 dan juga Liga 1. Saya tidak pungkiri. Mm -mm. Wasit kita nggak semua jelek. Ya, betul itu. Di Liga 1 saya tidak bilang sempurna. Mm -hmm. tapi persentasinya lumayan bagus tidak sempurna mm -hmm. tapi ada kesalahan-kesalahan kami waktu itu hanya berpikir selama kesalahan ini masih human error mm -hmm. sangat bisa kita malumi yang kita mm -hmm. incir ada kesalahan dia berdasarkan dibeli atau tidak tanda kutip di okay. sogo atau apa kalau itu kita nggak kasih ampun mm. nah, kita nggak nemuin ini ini Liga 1 Oke, okay, Liga Satu nggak nemuin itu ya Pak? Di Liga 3 liar kali, <laughs> liar kali. Liar. Awalnya kita nggak begitu peduli, bukan nggak peduli lah, pikir aman-aman aja. Uh -uh. Semakin liar, uh -uh. sampai puncaknya lah. Oke. Okay. Sebelum masuk ke 6, 6, 8, besar. 8 besar, Pak Ketum, uh -huh. sampai memanggil wasit kelas apa Liga 3, Liga 3. dia marah di situ. Mm -hmm. Ayo bekerja dengan baik, jangan memalukan federasi, okay. jangan memalukan profesi anda sebagai wasit. Mm -hmm. Kan yang kasihan kan wasit itu ditonjol lah, dikejar-kejar yeah. lah, udah kayak gak ada harga. Padahal dia orang yang paling dimuliakan di lapangan sepak bola. Oh iya harus yang paling dihormati. Ya. Tapi terjadi hal seperti itu. Saya mengatakan ada hal itu mm -hmm. yang di luar kontrol kita. Ada ya di luar. Ada. Kontrol. Tapi berdasarkan laporan. Kita masuk, tapi untuk menangkapnya susah sekali. Oke, buktinya gak dapat atau gimana Pak? Pertama, federasi gak bisa nangkap orang, bukan oh yeah. wilayahnya dia. Oke. Okay. Kami hanya bisa melapor ke ke kepolisian. Polisi yang bisa nangkap. Mm -hmm. Polisi biasanya mengerjakan kalau ada bukti-bukti. Nah. Kejadian yang ditangkap sekarang itu yang dilaporkan oleh uh, asprof, asprof Jawa Timur. Iya betul. Ya kan? nah sebenarnya kan sama aja mm. kalau kita laporkan tapi kan kita nggak punya bukti juga mm. oke okay. ini kan ibaratnya apa ya hantu <laughs> yeah. orang bilang ada hantu di situ tapi begitu kita lihat nggak ada oke okay. bulu kuduk kita doang naik <laughs> karena kita takut <laughs> yeah. tapi hantunya nggak ada mm. nah okay. cara lawan hantu gimana nih mm. apa kita harus jadi iblis dulu <laughs> kan ini yang kita hadapi hari ini susah nah yang bisa kita lakukan adalah siapa yang kita curigain pasti ada laporan kan Iya. Yeah. nah itu saya mendapati akhirnya waktu itu sebelum masuk ke lapangan besar, besar saya terbang ke surabaya oke okay. saya ingin membuktikan saya nggak mau terima laporan orang mm -hmm. saya nggak mau ini jadi fitnah okay. saya ingin membuktikan mm -hmm. pas saya nonton di sana wasitnya udah bagus <laughs> <laughs> Udah bagus, yang yang jelek-jelek itu udah diistirahatkan. Sudah, ternyata sudah diistirahatkan. Itu tanpa sepengetahuan tahun Bapak. Setelah ya, wakil nab, Saya enggak perlu tahu juga lah kan. <laughs> kan gua lagi fokus ke naturalisasi. Oh jadi, iya iya. Ya <laughs> udahlah, enggak apa-apa yang penting buat saya kan yang penting baik. Ada evaluasi lah ya, di situ. Ya, gua berarti. kan enggak gila-gila dihormatin juga. Ya, iya iya. Si laporan penting bag bagus aja dulu. Mm -hmm. Kan saya lihat bagus sudah, jalan aja. Mm -hmm. Tapi yang saya curigain, saya tanya kiri kanan. Oke. Okay. Cara saya ya. Iya. Ini begini benar nggak sih mm -hmm. mm, benar sih pak mm. Mm, benar sih pak oh, masih Yaudah, ya udah saya bilang saya nggak saya akan buka namanya mm -hmm. tolong ini nama ini istirahatkan enam bulan kalau dia marah terus ada backingannya suruh ketemu saya <laughs> paling gue dipecat <laughs> kalau dia kuat kan gue yang dipecat dia iya, lupa iya. yang angkat gue kan pemilik suara iya. kalau dia kita yang pecat kalau gue kan tunggu tunggu lagi kongres baru uh, baru bisa dipecat uh, uh. Nah, itulah kadang kadang kan kita mesti pergunakan sedikit kekuatan <laughs> <laughs> iya, iya. tapi Ini semuanya benar. demi untuk kebaikan sepak bola ya pasti ya kan jadi harapan saya sebenarnya kepada teman-teman wasit ayolah kalian itu kan semua beragama Mm. Kalian itu kan semuanya moral, punya moral dan etika. Yes. Kenapa harus kalian? Masyarakat yang menuntut prestasi kita, kenapa kalian korbankan? Mm -hmm. Kan di tangan mereka semua ini. Yeah, yeah, yeah. Jadi, kalau jadi wasit, udah harus setengah malaikat. <laughs> kalau enggak, dosa Anda itu sampai hari kiamat, bos. Yeah. Pertanggung jawabannya benar-benar, dan itu terbawa buat keluarga. Nah, kalau kedapatan kan kasihan bos setahun enam bulan di penjara e, iya sih lumayan setahun enam bulan yeah. selain ditangkap malu lagi malu jadi <laughs> mau saya coba-coba karena apa nenek saya bilang dulu mm. nah sepandai-pandanya itu pai melompat melompat sekali-kali jatuh juga oke okay. jadi yeah. jangan kalau udah jadi tupai jangan lompat-lompat <laughs> ya yeah. berapa banyak pak wasit yang sudah devaluasi dapat datanya ya, pak saya nggak bisa bilang Oke, okay. hmm. tapi itu ada di departemen wasit. Hmm. Ada banyak. Yang jelas sudah ada evaluasi untuk itu oh, iya, dan ada. ada perbaikan lah untuk ada, itu ya. Oke, okay, itu dia tadi skorer. Nah, tapi juga di Liga 1, Kita kan juga ada perubahan sekarang dalam merapi fase-fase tadi Yes, betul kita ada tambahan wasit. wasit lagi. Oke, okay. walaupun masih ada lah mismisnya human error lah. That human error. Yeah, kecuali yeah. lu taruh di situ adalah robot. <laughs> yang super canggih. Ya. Yeah. Nah, Kedepan, mm -hmm. dengan kita tambah lagi, human error ini kan bisa di-backup lewat VAR, okay. teknologi. Wasit-wasit mm -hmm. yang nakal tadi, bisa kita detect lewat VAR. Mm. Yeah, 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 Semua yeah, yeah. kerekam. Yeah. ya kan? Tapi kan itu juga butuh waktu. Dan biaya tentunya. Ya selain tadi biaya. Mm -hmm. Kalau mau maju, ya harus ada biaya pasti <laughs> ya kan ya tapi semua kita lakukan itu pelan-pelan. oke okay. ya lama-lama kan dengan ada teknologi akan bisa melimitasi kenakalan-kenakalan atau kejanggalan-kejanggalan yeah. ini tapi yeah. kalau hari ini kita pelan-pelan lah -pelan saya yeah. saya nggak suzon ya saya nggak praduga nggak bersalah mm -hmm. saya pikir masih banyak wasit yang bagus oh mungkin yeah. ada satu dua yang yang nakal gitu mm -hmm. yang nakal satu hari kena sendiri Sepandai-pandai tupai melompat. Hmm, itu dia itu. Yeah. Sepandai-pandai tupai melompat. <laughs> Oke okay deh, scorer. Terima kasih banyak Pak Hasan nih. Buat waktunya tadi sudah sharing soal naturalisasi. Terus juga soal wasit. Benar-benar membuka pandangan lah. Ya, Mudah-mudahan membuka pandangan semua. Terkait dengan naturalisasi maupun wasit ini. Itu dia, scorer. Perbincangan saya dengan Pak Hasan Abdul Ghani. Exko PSSI. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di konten lirik sepak bola Indonesia berikutnya. Pamit.